akhirnya yang kalian tunggu-tunggu. Ketemu sama Fajar SAD, boy. Sebenarnya aku mau ke tempat romantis. Naik becak ke pasar malam. Berduaan. Karena cuaca gak mendukung, jadi ku memilih untuk stay at home. Tonton sampai habis ya, bakal ada Q&A yang seru loh. Semoga menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. 1, 2, 3. Ya, kamu pilih perawan duyung atau janda kecil? Loh, itu lagu apa? Oh, lagu Ramadan. Oke guys, akhirnya kita bertemu dengan Fajar Set. Aduh basah. Fajar, boleh ganti tempat nggak? Karena ini nanti pantatku basah. Aduh basah. Fajar. Ya. Halo. Yuda. Salam kenal ya. Balik. Ketis. Fajar. Fajar. Fajar, kamu lagi capek ya? Iya juga. Kenapa kok capek Fajar? Karena lelah. Ya udah. Jadi Fajar, hari ini aku mau nanya ke kamu, tapi versi santai dan menikmati alam. Kamu seneng gak? Apa? Kamu seneng gak melihat alam? Senang. Kenapa kok senang? Ya karena indah. Tapi kamu belum lihat. Lihat apa? Lihat alam. Kamu belum lihat air alam itu? Itu? Belum. Ya udah, ayo kita lihat. Ayo. Ayo. Berdiri dong Fajar. Ayo. Oke. Buku boleh? Iya, boleh. Bentar ya. Boleh. Boleh dong. Ini kan lapangan. Boleh. Boleh. Kenapa kok kamu teriak, Fajar? Semangat. Akhirnya guys, soalnya kalian tahu tadi tuh pas dia datang ke sini. Gak lagi ya. Gila guys, jiwa barbani langsung keluar. Ya aku akan sadarkan jiwa barbani lagi. 1, 2, 3. Ayo. Itu waktunya kalau saya kaget. Aku kasih kamu hadiah cangkir mantap. Ngecekan sound udah mantap jiwa. Ayo Fajar. Iya. Kamu lagi ngantuk ya? Enggak. Karena guys, kalau misalnya kalian zoom matanya, ada sebuah upil di mata. Kotoran mata. Kamu lap dulu Fajar, supaya kamu gak ngantuk. Karena kalian tahu kalau misalnya kalian tuh supaya gak ngantuk adalah harus dibikin dulu matanya. Fajar, di antara spot kolam renang kecil, kolam renang besar, playground sana, kasih tahu playground. Kamu suka yang mana saja? Kamu ini untuk duduk. Di sini. Oke. Okay. Kamu mau di sini? Ya. Mau pakai kaki telanjang atau pakai ini? Apaan tuh? Bukan buat jadi nangra. Kamu pilih. Kamu mau jadi mermaid atau jadi kupu-kupu? Tapi bareng aku. Kita berdua yang pakai, bukan kamu sendiri. Aku akan menemanimu. Oh. Jadi sebuah mau duyung atau kupu-kupu? Duyung aja. Duyung. Tapi kok kupu-kupu tangannya? Oh, ya. Ini aku perjelas ya. Aku buka dulu yang lebar. Ini duyung. Iya. Ini kupu-kupu. Kamu pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya kamu pilih perawan duyung atau janda kupu-kupu? Pilih yang mana? Duyung aja. Duyung? Ya udah. Tetap, aku juga pakai duyung ya. Ya, bapak. Wah, Fajar seksi. Seksi boy. Ara-ara. Oke.
Fajar, ayo kita ke kolam renang sekarang. Nanti jika masih bisa berjuang, ngapain harus mengatakan atau harus merasakan diri kepada seseorang, kan itu enggak bagus. Apa maksudnya, Fajar? Kamu jangan bicara bijak, aku enggak ngerti. Kalau bicara bijak, boleh enggak pakai bahasa yang lebih tolol dan lebih anak kecil atau yang lebih dipahami? Perasaan saya biasa. Cuman dalam hati saya adalah ingin pukul dia? Iya, pukul berjuang. Ngapain pukul langsung? Pukul, iya kan dia kayak gini. Kamu nanya. Kamu gak pilih pukul? Oh. Kepal sama pukul orang yang gak ada salahnya. Kamu gak kesal? Kesal apa? Kan biasanya kalau netizen ngelihat dia kan kayak kesal, tapi kayak kesalnya dalam hal lucu. Kalau kamu gimana? Bagi saya sih selagi tidak merugikan, ya laksanakan. Sabar, aku ada pertanyaan lagi yang lebih keren. Kamu tahu nggak kenapa singa dan kamu itu berbeda? Apa? Singa dan kamu itu berbeda. Apa itu singa kan? Singa. Singa. Aku nggak punya singa. Yang punya singa aja. Iya, kenapa? Lain daripada yang lain. Apa? Lain daripada lain. Apa? Tidak mau. Lain daripada lain. Lain daripada yang lain. Kenapa kok kamu bilang aku lain daripada yang lain? Karena kamu nggak bisa. Perhatiin saya. Loh, kita baru pertama kali ketemu. Gimana cara aku memperhatikan hati kamu? Oke Fajar, aku mau nanya sama kamu. Iya. Ini yang beneran, dari tadi loh. Fajar sad boy. Kamu nanya. Fajar sad boy. Iya. Kamu suka cindo gak? Cindo itu apa? Cindo itu adalah orang-orang manusia yang sipil. Seperti kamu. Iya, tapi ya bukan aku juga, bukan aku doang. Orang-orang yang sipil. Dan cuma kamu yang saya lihat. Ya, seperti aku dah. Cindo seperti aku, seperti Livi. Gak suka. Kenapa? Karena saya mencintai mereka, belum tentu mereka mencintai saya. Oh. Semua harus kembali ke diri saya. Oke. Okay. Ini kalau misal mereka mencintai kamu, Cindo mencintai kamu, dan para-para mata sipit mencintaimu, kamu suka sama mereka? Ya iya. Okay. Kamu first impression ketemu aku, apa? Kamu tahu arti first impression? Apa arti first impression? Kan, kesan pertama. Iya, kesan pertama kamu lihat aku galak, terlalu sipit.
Ya, galak. Galak? Kok bisa? Ya. Dia nggak. Dia nggak. Apa? Dia nggak. Dia nggak itu apa? Galak. Oh, galak. Kalau misal first impression ke aku, ke kamu, kalian tahu aja sih pas aku ketemu dia di awal, lihat kamera. Tadi dia itu diem banget. Nggak mau berkata sekata apapun. Tadi dia itu ceret banget. Pak saya untuk ngobrol. Jadi itu tadi apa? Tadi dia itu cerewet banget. Dia memancing saya untuk ngobrol. Apa ya? Carlota gitu. Tapi Carlotanya sangat menyenangkan ya guys ya. Carlota? Iya, Carlota itu menanya-nanya sesuatu. Oh. Kamu itu orang mana sih kalau boleh tahu? Orang Jawa tuh kan? Gorontalo. Oh, Gorontalo, bahasa Gorontalo. Oke, kalau misal pokoknya si Fajar ini first impression-nya adalah tadi kalau aku ketemu dia itu kayak dia diam, kata kata pak manajernya dia baru bangun tidur. Terus aku kasih sebuah roti guys, langsung diambil, dimakan, kasih semangat lagi. Terus kalian tahu dia supaya semangat gimana? Dia harus senyum dulu. Tadi kayak gini 4 kali. Ini ya, aku mau nanya kamu lagi. Kalau misal aku minta kamu buat bikin puisi atau lagu untukku, kamu bisa nggak? Bisa. Bisa? Apa? Lagu apa kamu ingin minta? Kamu nanya. Terserah. Semuanya yang untuk aku yang cocok. Mau lagu Cina, lagu Gorontalo, semua okay. Juga. Semuanya. Irgan diau mikemaus. Lo itu lagu apa? Oh lagu Ramadan. Lagu Ramadan. Apa? Lagu Inggris. Oh iya ya oke lanjut. Enak. Kamu sebenarnya nyanyi apa sih Fajar? Fajar kamu nyanyi. Kamu sebenarnya nyanyi apa Fajar? Sebelum nyanyi lagi nyanyi apa sebenarnya? Kamu nyanyi. Benar beriuk. Nyanyi apa Fajar? Lagu Inggris. Oke, boleh gak request lagu? Fajar, sebelum aku mau request lagu. Iya, lagu apa? Dengan judul Kesisku Tersayang, bisa? Coba. Kesisku sayang, tetaplah berjuang. Sampai mama papa bilang I love you sayang. Kalau gak punya mama papa gimana? Gelap. Lanjutin, 1, 2, 3. Kau lihat aku di sini menunggumu menanti dan kehadiran dirimu berkali-kali. Jujur tersanjung gelap. Apa kriteria cewek yang Fajar suka? Tapi makasih ya udah dinyanyiin. Dia bisa menerima saya apa adanya. Dia galak orangnya. Jadi kamu kira aku punya galak? Kayak gini. Fajar! Sudah makan kok! Terus seperti apa? Ya harapmu aja doi tolo aku. Hah? Ngomong apa Fajar? Kamu ngomong apa? Ya harapmu aja doi tolo aku. Itu bukan galak sih. Terus apa Fajar? Itu gila. Oh, itu dia maunya apa marah, marahnya itu benar-benar dalam perasaan. Oke. Fajar, kamu kenapa putusin aku? Tuh kan, belum pacaran udah minta lanjut. Bukan marah. Terus apa? Stres. Fajar, kamu target di 2003, apa yang belum kamu tercapai? Terus, aku tahu pasti kamu jawabannya, ya... yang apa adanya? 2003? Iya 2023 yang kamu belum tercapai, yang gak ingin yang kamu tercapai itu apa? Ya banyak sebanyak oh, banyak. Salah satunya yang boleh diomongin apa? Supaya bisa dibantu dengan doaku, doa netizen, doanya kakak itu, doa untuk kameramen dan diri sendiri. Ada mau renovasi rumah. Oh, renovasi rumah. Rumahnya kamu atau rumahnya? Rumah saya dong. Iya. Renovasi rumah. Kamu saudaranya berapa? 4. Oh, 4. Widih.
Kamu umur berapa? Begini 31. Itu bukan umur yang beneran. Bulan ini 16. Oh, 16 tahun ya. Anjay, 16 tahun udah mau jadi tulang punggung keluarga, guys. Kamu umurnya berapa? 20. Oh, 20. Oh, biasa aja. Fajar. Rambut jadi bangsa saya. Kota Argai. Fajar ini ya, meskipun dia random-random dan ini, dia itu kayak apa ya, bisa mengikuti ritme orang-orang, membuat orang bahagia. Dia ini masih kecil. Kamu nangis dulu dong, kan ini aku lagi ngomong quotes yang keren. Dia ini masih kecil. Dia ini meskipun masih kecil, dia ini udah pingin 16 tahun dong, pingin renovasi rumahnya sendiri. Tetaplah berdiri, enterin kimau semangat orang tua kepada kita, tetaplah sabar. Karena orang tua sudah banyak kali mengajarkan kita rasa sabar. Sabar, orang sabar di sisi Tuhan, orang tidak sabar di sisi pagar, pagar terlalu hilang sabar. Wow. Tapi kalau misalnya mereka yang dipukulin sama orang tuanya, ditonjok, dipukul, diinjak, gimana? Sampai yang tersiksa gitu, kayak berasa di neraka gitu, kalau misalnya pulang ke rumah itu berasa neraka. Apa kata-kata buat mereka? Semangat, karena kalian yang sedang berada di posisi itu semoga dijauhkan dari mara bahaya ya. Tapi kalau mara bahayanya orang tuanya mereka sendiri. Terhenti bukan kita kan. Ya kan ini kata-kata untuk mereka bukan kita. Oh. Ini motivasi Pak. Iya. Yaudah kamu sambil lompat sambil kasih kata-kata motivasi dari jauh agak teriak supaya orang-orang di sekitar bisa dengar, tapi nggak ada orang sih kayaknya. Ayo kamu sambil lompat juga. Ayo lompat. Lompat kemana? Ya lompat gini aja di tempat sambil kasih kata-kata motivasi. Ya teriak-teriak supaya mereka di luar sana yang merasakan neraka di rumahnya mereka kalau pulang ke rumah, nah dapat kata-kata dari kamu yang bijak. Ayo. 1, 2, 3. Untuk kalian yang di rumah yang sedang merasakan tersakiti dari orang tua kalian, tetaplah bersabar. Jangan pernah balas dendam kepada orang tua, karena hal mau sebesar atau sekecil apapun itu, yang namanya orang tua jangan pernah balas dendam. Kita sebagai anak harus sabar menjalaninya. Karena semua yang kita inginkan, semua butuh proses, dengan semua butuh doa orang tua dari kita, bukan butuh doa orang lain. Sekian dari saya. Oke, inilah kipas kehidupan dari Fajar dan sekilas kehidupan dari Fajar lewat Q&A. Kamu punya channel YouTube kan? Ya. Apa? Kasih tahu channel YouTube lo Fajar. Official Fajar Sad Boy. Oke okay, guys, kalian jangan lupa follow YouTube-nya dia dan subscribe. Kamu di sana bikin konten apa? Apa-apa aja. Meanwhile in our universe. Yang ini berganti malam, beri tangis dan nadalah. Di manakah engkau berada? Aku tak tahu di mana. Bilang apa sama penontonku? Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Instagram sama YouTube-nya. Instagram-nya apa? Tadi YouTube-nya kan udah. Fajar Set Boy. Fajar Set Boy. Kita mau makan dulu ya. Oke. Okay. Ya. Dadah. See you guys. Ini ada marah sama kita. Iya, bye bye. Aku minta maaf ya guys, kalau ada salah-salah kata, disengaja ataupun gak disengaja, mohon maaf lahir batin, dan selamat lebaran. Ingat ya, ini hanya liburan, jangan baper. Bantu saran juga buat next konten kita, bareng Fajar Set Boy. Dan jangan lupa, top up diamond. Di Kates underscore store, top up terpercaya. Dan pasti Anda happy, karena Kates store pasti gacor.